Puluhan karyawan pabrik di Jalan Ibrahim Aji dilarikan ke Rumah Sakit Pindad, Kota Bandung, Jumat, 21 Juli 2023. Kapolsek Batu Nunggal, Ibtu Sonny Rinaldi mengatakan, para karyawan pabrik itu diduga keracunan makanan setelah menyantap makanan catering berupa nasi dan telur. Malam hari ini, memang tadi sekitar jam 15.30 WIB saya baru dapat kabar sekitar 32 orang keracunan, ujar Sonny Rinaldi. Puluhan karyawan itu mengeluhkan pusing dan sakit perut setelah menyantap makanan catering. Kondisi pasien saat ini tadi saya tanyakan pusing kepala sama sakit perut. Mau pingsan, kata Sonny, saat ini masih beberapa karyawan pabrik yang mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Pindad. Dari puluhan karyawan itu, sudah ada beberapa yang pulang ke rumahnya masing-masing karena kondisinya sudah membaik. Demikian Nasmi Abdurrahman, Bandung, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!